Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cecilia Channel. Hari ini adalah Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia, di mana pada saat itu biasanya kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman atau dengan sanak saudara. Demikian juga dengan kami, biasanya di Indonesia selain berkumpul dengan keluarga pulang kampung ataupun di kompleks perumahan, kami juga berkumpul biasanya adalah mengadakan pelaksanaan untuk penyembelihan hewan kurban. Itu adalah di tempat kita bekerja. Di Indonesia saat ini banyak sekali perusahaan yang membeli hewan kurban, bahkan ada yang sampai puluhan, bahkan ratusan. Kemudian hewan kurban itu diberikan kepada karyawannya untuk melaksanakan kurban. Jadi seperti di tempat kami ini, misalnya satu ekor sapi ini menjadi hewan kurban bukan atas nama perusahaan, karena seperti kita ketahui syarat dan ketentuan berkurban itu harus atas nama seseorang, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi untuk tahun ini pun bahkan sudah kita lakukan bertahun-tahun, ya, hewan kurban ini diberikan atas nama karyawan yang mendapat kesempatan atau hadiah. Kemudian kita juga melaksanakannya di tempat kami bekerja, tapi ada juga, ya, perusahaan yang menyebar kebaikan dengan menyebarkan hewan kurban ke berbagai daerah. Di sini kita juga belajar bekerja sama dan kekompakan. Jadi kita berkumpul bersama-sama, bahkan juga untuk pemotongannya dilaksanakan oleh karyawan sendiri. Jadi kita betul-betul berkumpul, bekerja sama, kemudian juga bersilaturahmi, karena kadang-kala istri atau anaknya juga ikut ke sini nih berkumpul. Jadi satu tahun sekali selain hari raya, ya, bahkan kalau hari raya kadang-kala semuanya pulang kampung, tapi pada waktu hari raya kurban kita bisa berkumpul di sini bekerja sama memotong hewan kurban. Untuk tahun ini untuk sapi sesuai ketentuan, yaitu untuk 7 orang karyawan. Selain di tempat kita bekerja, biasanya di kompleks perumahan, ya teman-teman, kita juga saling bekerja sama, bergotong royong, berkumpul di tempat kompleks perumahan aku juga. Para warga bergotong royong semuanya, jadi saling silaturahmi, membagi tugas. Biasanya ada panitianya. Jadi walaupun di kompleks perumahan maupun di tempat bekerja, biasanya kita membentuk panitia setiap tahun supaya pelaksanaan ini berjalan lancar. Kemudian juga kita mendata kepada siapa saja untuk daging kurbannya nanti kita sebarkan atau distribusikan, supaya nanti sesuai dengan ketentuan untuk distribusi hewan kurban. Biasanya kalau berkumpul seperti ini, ibu-ibu ini akan mempersiapkan seksi konsumsinya. Nah kayak gini nih, udah siap-siap nih mau bakar sate nih kayaknya, ya, nanti ini. Jadi bekerja sama, ada yang sederhana, ada yang lebih. Ini bumbu sate udah disiapin, ya. Teman-teman silahkan untuk saling sharing juga kalau di tempatnya masing-masing itu bagaimana. Misalnya di saya kemarin melihat di tayangannya teman saya Bunda Emi, katanya itu daging kurbannya itu dihantarkan, ya. Di sini juga sama, ya, kita mengantarkan juga setelah penyembelihan, kemudian membuat data siapa saja yang akan kita berikan. Nah, kemudian ada panitia yang bertugas untuk mengantarkan ke tempatnya masing-masing. Di perumahanku juga sama, ya. Nah ini apa nih? Nah ternyata selain membuat sate yang tadi, ya, juga membuat sop. Karena biasanya kalau sudah menyembelih hewan kurban ada kala lebih dari satu, ya, bukan hanya sapi juga. Kan bapak-bapaknya atau yang laki-lakinya ini kecapean, jadi yang perempuan ini menyiapkan tadi pagi-pagi itu sudah disiapkan cemilan kopi, kemudian karena cuacanya panas bikin es teh manis kayak es teh manis jumbo yang lagi rame sekarang, kemudian juga menyiapkan cemilan gorengan-gorengan tadi, ya, ada bala-bala hanet, ada tempe, ada pisang rebus, jadi biar semangat untuk
melaksanakan, karena lumayan juga ya kalau kita kan bukan tukang daging atau yang biasa bekerja di pasar motong daging, karena kita harus bekerja keras gitu. Tapi dengan ini kita belajar. Nah, ini nasinya udah siap nih. Jadi kalau nanti sesudah selesai kita juga berdoa, karena ini ajang berkumpul juga untuk tempat kita bekerja. Bahkan ada anak-anaknya, jadi kita sering kenal juga. Nah, ini udah selesai nih tadi ya pemotongannya, tidak aku videokan ya teman-teman. Karena satu dan lain hal. Nah, sekarang udah selesai, sambil menunggu pembagian kemana saja kita mendistribusikan, kita makan-makan dulu dengan menu yang dibuat sendiri juga biar seru ya. Jadi kita tidak pesan, tapi ini bikin sate dan bikin sop, juga ada kerupuk, nasi juga bikin sendiri ya, sederhana aja tapi yang penting terasa nikmatnya nih. Nah, ini sajiannya, atau kita lagi istirahat dulu ya sebentar. Hewan kurban ini dihadiahkan kepada karyawan. Jadi semua karyawan yang diberi hadiah kurban itu juga memperhatikan syarat-syarat kurban agar kurbannya menjadi sah. Jadi sebelumnya juga kita sudah menginformasikan agar sunah-sunah kurban yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tetap berlaku, seperti memotong kuku dan rambut tidak diperbolehkan sampai dengan waktu pemotongan. Untuk perusahaan-perusahaan itu biasanya selain menyerahkan sendiri seperti yang kami lakukan kepada yang berhak ya, yang menerima hewan kurban, ada juga yang melalui lembaga atau organisasi lainnya kemasyarakatannya, karena ini kan supaya menebar kebaikan ya. Jadi kita juga diajarkan selain menebar kebaikan, inspirasi kebersamaan juga bagi perusahaan kita. Silakan teman-teman juga menuliskan komen bagaimana di tempat bekerjanya atau di perusahaannya. Bisa juga program ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya kita ya, baik secara kesehatan, lingkungan maupun ekonomi masyarakat. Jadi seperti ini ya, kita semuanya berkumpul bekerja sama karena hampir semuanya ikut nih. Jadi kalau yang laki-laki tadi megangin hewan kurbannya, kemudian memotong-motongnya juga menjadi bagian-bagian yang nanti akan kita distribusikan. Kegiatan ini kami laksanakan biasanya sesudah melaksanakan sholat Idul Adha ya di tempatnya masing-masing. Kemudian ada juga yang beberapa melaksanakan kurban sendiri di lingkungannya atau di rumahnya. Baru setelah itu kita berkumpul pagi ini di tempat kita bekerja, karena kita sudah membentuk panitianya ya. Jadi sudah ditentukan jamnya supaya sudah terlaksana sholat Idul Fitrinya, kemudian bagi yang berkurban sendiri juga di lingkungannya dengan tetangga, barulah ke sini. Dan sekarang itu kita sudah mulai mendistribusikan. Jadi kita akan membagi-bagi seperti ini ya teman-teman ya, untuk hewan kurbannya tadi. Jadi dibagi menjadi beberapa kantong ya, sudah diatur oleh panitia, dan datanya juga misalnya untuk lingkungan sekitar kita itu siapa saja. Jadi teman-teman sendiri yang di sini adalah membantu mendistribusikan, jadi kita yang mengantarkan, jadi tidak membuat kupon nanti ngambil di mana atau di tempat ini, tapi diantarkan oleh petugas yang ditunjuk atau karyawan yang ditunjuk. Nah, ini adalah sedikit sharing ya dari Cecilia Channel mengenai pelaksanaan hewan kurban di Indonesia ya. Jadi bisa di perumahan, di perumahan saya juga kebetulan ada, hanya tidak saya membuat videonya, tapi ini juga banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan hewan kurban dan menghadiahkan untuk karyawannya, dan untuk pendistribusiannya juga sudah diatur dengan diberikan ke masing-masing atau ke orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cecilia Channel mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya Idul Adha kepada teman-teman semua yang menonton video ini.
silakan komen ya, dan jangan lupa klik subscribe-nya. Pasti teman-teman saat ini ada yang udah nyampe juga ya, kayak tadi di tayangan video ini. Semoga berkah ya kita untuk tahun ini, untuk hewan kurban yang sudah kita hadiahkan kepada karyawan kita. Cecilia Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua.